keluarganya. Aku tahu bagaimana kerepotan yang dia alami. Aku tahu banget ya Allah bagaimana kondisi keluarganya. Berkati keluarganya. Sudah doa disampaikan, kalau ibu butuh dipeluk minta aja nggak apa-apa. Ibu, Alaya, saya pengen menangis. Saya ngeluh mendoakan dan peluk aja. Bu, ibu tahu tidak? Kalau pada hari ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Maka ketika orang punya hak yang baik, sebetulnya enggak perlu kemudian dengan frontal dia melakukan ini, enggak perlu. Cukup hal yang simpel, sederhana, tapi dampaknya besar banget ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau orang kemudian sudah mampu berdamai dengan perasaannya, mampu mengatur gejolak hatinya, pun iman banget hidupnya. Ketemu sama orang yang utuh, ya Allah, sehatkan dia. Ketemu orang yang muda, ya Allah, berkahi umurnya. Yang lagi usaha, berkahi usahanya, ya Allah. Gitu ya. Kira-kira ibu-ibu di jamnya penting gak saya mendoakan? Penting bisa. Kalau saya mendoakan gak bisa tidak. Maka cara yang kedua adalah cintai sesama. Termasuk ibu boleh coba nanti praktekan ke anak-anak ibu. Kalau mungkin saya mohon maaf, anak ibu belum soleh sampai hari ini, cukup pandangi dia. Bilang sama Allah, ya Allah, aku minta bantuanmu ya Allah, solehkan dia. Ibu nggak perlu kemudian yang tadi lakukan mungkin soleh siangnya, nggak perlu. Cukup ibu lihat wajahnya, ya Allah, aku tahu bagaimana anak ini, aku tahu bagaimana kebiasaan, kamu bantu aku ya Allah. Nggak perlu kita kemudian repot dengan ngurusi alam orang lain, kita coba beresin dulu hati kita. Kalau udah beres, insya Allah aman. Ya. Sepakat?